Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang Sanusi sah, memang sah bakal boleh bankrupt. Adakah Sanusi akan bankrupt? Beliaukah akan menjadi Menteri Besar Kedah yang pertama bankrupt? Kesian. Tapi itulah natijah, consequence kalau tak dengar cakap mahkamah. Apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan, Mahfuz sebenarnya boleh memfailkan kebankrapan atas Sanusi. MB Kedah bayar, jangan tak bayar no. Nanti kena ligan, susah agak. Itulah kena bayar. Pasal itu ialah kena bayar tu. Pengerusi PH Kedah, Datuk Mahfuz Omar, sebenarnya mempunyai pelbagai cara untuk memastikan supaya Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnok bayar ganti rugi saman fitnah sebanyak RM120,000 sebagaimana yang telah diarahkan oleh Mahkamah Rayuan sebelum ini. Seorang peguam, Dr. Zulkarnain Luqman berkata cara tersebut antaranya ialah dengan memfailkan tindakan kebangkrapan, rit sita dan lelong saman penghutang, penghakiman atau garnishment. Jadi pada pendapat anda tuan-tuan dan puan-puan, mana satu yang sesuai dilaksanakan oleh Mahfuz kata Sanusi? Nombor satu kasih bankrupt, nombor dua kasih rit sita, sita lah semua harta dia. Kedua, kasih lelong semua harta Sanusi. Dan ketiga, saman penghutang, penghakiman atau garnishment. Ataupun kamu setuju buat semua itu sekali, satu sekali. Kasih semua satu kali kepada kepada Sanusi. Mana satu yang kamu rasa patut dilakukan oleh Mahfuz? Dalam kes Sanusi ya, sebenarnya Mahfuz boleh memfailkan tindakan rit sita dan lelong dahulu. Kasih sita dulu dia punya harta, lepas tu lelong. Mahfuz boleh menyita barang-barang persendirian Sanusi dan melelongnya terlebih dahulu. Mungkin ramai kolektor yang berminat dengan barang peribadi Sanusi dan membidanya dengan harga yang tinggi, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada hari ini. Itu kata peguam itu, iaitu Dr. Zulkarnain Luqman. Nah, ini seorang doktor ni, bukan calang-calang. Habislah. Ada cara yang agak efektif adalah untuk Mahfuz memfailkan permohonan untuk membankrapkan Sanusi. Kalau Sanusi bankrap, dia perlu letak jawatan serta merta. Kalau tiba-tiba dia diberikan notis bankrap ataupun dia diisytiharkan bankrap, kalau baru notis belum lagi lah. Tapi kalau dia diisytiharkan bankrap, dia kena letak jawatan untuk semua jawatannya, termasuklah banyak lagi jawatan-jawatan yang lain lah. Cara ini efektif sebenarnya kerana seorang yang bankrap tidak layak untuk bertanding dalam pilihan raya, katanya. Jadi yang paling efektif menurut peguam itu adalah untuk membankrapkan Sanusi. Habislah Sanusi kalau dia bankrap. Sebelum ini Mahfuz menaikkan rakaman video di media sosial menjelang Aidilfitri berkenaan wang ganti rugi saman fitnah RM120,000 yang masih tidak dilunaskan oleh Sanusi. Laporan Sinar Harian pada hari ini memetik Sanusi sebagai berkata Mahfuz perlu untuk merujuk kepada pihak peguamnya bagi proses penerimaan ganti rugi fitnah yang diarahkan mahkamah sebelum ini. Sanusi dilaporkan berkata Mahfuz tidak sepatutnya membuat drama politik dengan berkongsi di media sosial meminta beliau melunaskan wang RM120,000 tersebut kerana ia dikendalikan pihak peguam sejak awal lagi. Kalaulah Sanusi bayar terus selepas sebelum tamat tempoh yang diberikan,
taklah jadi macam ni. Yang Sanusi tak bayar itu kenapa? Itu yang perlu dijawab. Kenapa Sanusi tak bayar? Dah fitnah, bayarlah. Siapa suruh fitnah? Ini baru baru hukuman dunia. Hukuman akhirat nanti nak ada jawab dengan Tuhan, baru tahu. Pada 3 April lalu, laporan menyebut Sanusi gagal dalam rayuan saman fitnah terhadap Mahfuz yang juga adalah bekas ahli parlimen Pokok Senah. Perkara itu dimaklumkan oleh peguam yang mewakili Mahfuz, Nur Azmir Zakaria, menerusi hantaran di laman Facebook miliknya. Katanya dalam prosiding Mahkamah Rayuan secara Zoom, permohonan Mahfuz untuk menaikkan jumlah bayaran ganti rugi diluluskan. Mahkamah telah membenarkan permohonan Mahfuz menaikkan jumlah ganti rugi daripada RM50,000 kepada RM120,000. Bukan saja Sanusi kalah, malah bayaran ditingkatkan lagi. Pada 9 Oktober 2019, Mahfuz memfailkan saman itu berdasarkan satu hantaran yang dibuat oleh Muhammad Sanusi dalam akaun Facebooknya pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi Pokok Senah dalam isu pemindahan Spoto ke kawasan itu. Zulkarnain berkata Sanusi berhak untuk memohon kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan. Namun setakat ini tiada sebarang berita mengatakan beliau telah memfailkan permohonan kebenaran merayu itu. Saya fikir kerana kalau dia merayu nanti si Mahfuz minta lagi untuk ditambahkan dan kalah lagi, kena tambah lagi pula. Jadi mungkin sekarang Sanusi sedang mempertimbangkan sama ada dia boleh menang atau tak boleh menang. Kalau tak boleh menang, lepas tu tiba-tiba si Datuk Mahfuz counter pula minta untuk ditambah lagi, kena tambah lagi, lagi susah. Mungkin itulah pertimbangan-pertimbangan yang sedang dipertimbangkan. Katanya proses ini akan dimulakan oleh peguam dan setelah perintah mahkamah diperoleh dan diserahkan kepada pihak-pihak, maka kerja peguam telah selesai. Peguam tidak lagi masuk campur selepas itu, melainkan ada arahan baru anak guam, ujarnya. Tambahnya proses kedua pula melaksana dan menguatkuasakan perintah mahkamah di mana pihak peguam tidak akan terlibat dalam proses ini sekiranya defendant yang kalah telah membayar ganti rugi. Pembayaran boleh dibuat melalui peguam atau secara terus dan ke dalam akaun plaintiff. Jadi katanya Sanusi telah bayar Mahfuz secara terus melalui pindahan wang antara akaun. Maka kes, katanya Sanusi maka dianggap selesai. Namun sekiranya defendant tetap berdegil enggan membayar ganti rugi menurut perintah mahkamah, maka barulah plaintiff akan melantik peguam sekali lagi dan memberikan arahan bagi menguatkuasakan hutang penghakiman itu, katanya. Jadi sekarang Sanusi ada harapan untuk bankrupt dan ada harapan terpaksa meletak jawatan serta-merta. Denyut nadi suara rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.